I hope you can feel it, 'cause here's where you find love. I look up to the sky, clouds floating by, pooling on my face. This is the place for me. Can you see it? I hope you can feel it, 'cause here's where you find love. The values of life where kindness begins. This is where every movement and every deed are tied together to create love that warms the heart. Every motion and every step are in harmony with the environment, preserving nature. Every person, every soul, every living thing, living in unity. This is the place where everything turns to life. Communities build dreams. One can witness the beauty of nature, find a simple peace of mind, and a love that lasts forever. Discover nature, environment, happiness, life. Sumarekon Sarpong. Nature in a truly livable city. This is the place to embrace the values of life where kindness begins. This is where every movement and every deed are tied together to create love that warms the heart. Every motion and every step are in harmony with the environment, preserving nature. Every person, every soul, every living thing, living in unity. This is the place where everything turns to life. Communities build dreams. One can witness the beauty of nature, find a simple peace of mind, and a love that lasts forever. Discover nature, environment, happiness, life. Sumarekon Sarpong. Nature in a truly livable city. Thank you.
bikin, beli, dan nonton event online cuma di loket.com. Nonton? Ya, sekarang kamu bisa streaming langsung di loket.com. Yuk, bikin event online aja. Benjamin adalah cerdikiawan. Dia pakai Gotix untuk bikin iri orang-orang yang ngantri. Karena baginya, Gotix lebih dari sekedar layanan beli tiket. Jadilah seperti Benjamin, jadilah cerdikiawan. Prasangka. They're counting on us. But we've been together for most of our lives. Amboys pisah. Untuk disimpan. Halo, selamat siang sahabat Sumarekon Serpong dan sahabat Kompas.com dimanapun berada. Selamat datang di webinar Yoris Sebastian Creative Circle. Perkenalkan, nama aku Audrey Chandra. Aku yang akan memandu acara pada siang hari ini sampai dengan selesai. Nah, jadi siang hari ini sahabat Sumarekon Serpong dan sahabat Kompas.com, kita akan kupas tuntas banyak, kita akan ngobrol banyak soal forget work-life balance, it's time for work-life blend. Jadi apa sih itu? Nah, gini loh teman-teman, kalau misalnya dulu itu kan sering banget kita dengar pepatah ya, bahwa antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi itu harus seimbang. Iya sih, benar itu dulu. Tapi pertanyaannya sekarang bisa nggak sih diaplikasiin pada saat kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah? Nah, rasanya bukan hanya kerjaan dan juga kehidupan seimbang, tapi karena kita saat ini kurang lebih 6 bulan kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bekerja dari rumah, berkegiatan dari rumah, bahkan nih kalau kita jalan-jalan aja itu nggak boleh jauh-jauh dari rumah, jadi berkegiatan semuanya hanya dari rumah. Jadi saat ini bagaimana antara hidup dan juga pekerjaan itu harus ngeblend, harus sama-sama bercampur dan juga menyatu dan juga mencair biar semuanya itu hidup menjadi lebih berwarna. Karena aku yakin pada saat perubahan saat ini, bukan hanya kita yang melihat bagaimana perubahan itu terjadi, tapi kita juga harus mengejar perubahan. Nah, oleh karena itu, nanti pada siang hari ini, kita akan ngobrol banyak soal forget work-life balance, it's time for work-life blend itu, bersama dengan dua narasumber saya, ada Eksekutif Direktur Sumarekon Serpong, Ibu Magdalena Juliati, dan juga public figure sekaligus penyanyi Mbak Andin, dan tentunya nanti akan dipandu oleh Mas Yoris Sebastian, Founder Creative Thinker of OMG Consulting. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, sebelum kita mulai perbincangannya pada sore hari ini, aku mau kasih tahu dulu buat seluruh sahabat Sumarekon Serpong dan juga sahabat Kompas.com, kalau kita akan bagi-bagi banyak banget hadiah. Caranya gimana? Caranya ada dua. Yang pertama adalah teman-teman bisa langsung nanya pertanyaan apapun soal webinar pada sore hari ini yang akan dilakukan via chat box di Loket Live. Nah, kemudian nanti dua penanya terbaik di sesi Q&A akan mendapatkan hadiah spesial dari Mas Yoris Sebastian berupa buku Generasi Langga. Caranya gimana tadi? Bagaimana teman-teman nanti langsung nanya aja di chat box-nya di Loket Live. Dan mau nanya apapun yang pasti adalah soal webinar pada siang hari ini. Nah, kemudian yang kedua, nanti juga sahabat Kompas.com dan Sumarekon Serpong juga berkesempatan mendapatkan hadiah berupa 3 robot vakum masing-masing senilai 5 juta rupiah dan 5 voucher Sumarekon Mall Serpong masing-masingnya senilai 500 ribu rupiah. Ya, artinya apa? Tentu saja harus mengikuti acara ini sampai habis. Nah, kita juga punya ketentuan nih buat teman-teman yang mau ikut kuis yang tadi untuk memenangkan hadiah 3 robot vakum masing-masing senilai 5 juta rupiah dan juga 5 voucher SMS masing-masing senilai 500 ribu rupiah. Caranya yang pertama adalah sahabat Sumarekon Serpong dan sahabat Kompas.com harus follow IG-nya Sumarekon_Serpong, lalu kemudian post di IG pribadi
fotonya ini bebas, tapi harus berupa webinar. Jadi foto bebas tentang webinar pada sore hari ini, lalu teman-teman memberikan rangkuman singkat dan juga kreatif yang didapat dari webinar Forget Work-Life Balance, It's Time for Work-Life Blend. Nah, selain itu, Instagramnya teman-teman juga jangan di private ya, supaya kita nanti bisa lihat. Nah, berikutnya adalah teman-teman juga kasih hashtag Yoris Sebastian Creative Circle, hashtag Sumarekon Serpong, dan hashtag Work-Life Blend. Kemudian teman-teman tag dan juga mention di Instagramnya Sumarekon _ Serpong. Quiznya ini berlaku dan juga ditutup, berlaku sampai sekarang sampai dengan besok, ditutupnya sampai dengan Minggu 6 September 2020 jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, nantinya pemenang akan diumumkan di Instagramnya Sumarekon _ Serpong. Dan keputusan manajemen ini tidak dapat diganggu-gugat. Itu tadi, kalau teman-teman tadi udah banyak ya sebenarnya ketentuan dan persyaratannya, teman-teman bisa langsung aja lihat langsung ke Instagramnya Sumarekon _ Serpong supaya bisa tahu nanti bagaimana syarat-syarat dan ketentuan yang tadi aku udah jelasin di awal. Nah, itu tadi aku sudah kasih tahu bagaimana kita akan membagi-bagikan banyak hadiah di siang hari ini untuk penanya terbaik dan juga yang bisa memberikan foto sekaligus juga rangkuman singkat dan kreatif pada webinar sore hari ini. Dan langsung saja kita akan masuk kepada perbincangan sore hari ini bersama dengan moderator saya, sudah bergabung ada Mas Yoris Sebastian, founder Creative Thinker of OMG Consulting. Ada juga penyanyi sekaligus public figure yang ini selalu menghiasi ya kehidupan percintaan saya dan percintaan dari teman-teman semuanya, ada Mbak Andin. Halo Mbak Andin. Halo Mas Yoris. Executive Director Sumarekon Serpong. Nah, aku membaca dikit nih biodata dari Mas Yoris, Ibu Magda, dan juga Mbak Andin. Mas Yoris ini adalah pengusaha yang punya beberapa perusahaan dalam bidang industri kreatif seperti consulting firm _ OMG yang membantu perusahaan untuk menjalani perusahaan dengan cara tidak biasa. Dulunya, Mas Yoris ini adalah General Manager Hard Rock Cafe Jakarta, Bali, dan juga Seoul. Sebagai seorang yang terkenal dalam inovasi dan ide kreatif, Mas Yoris kerap kali ngobrol dengan para sahabat kreatifnya di podcast Inspigo, Yoris Sebastian Creative Circle, dan dari program podcast tersebut sekarang jadi program talk show virtual live Mas Yoris. Dan saat ini Mas Yoris juga mengajak nih sahabat kreatifnya, ada Ibu Magda dan juga Mbak Andin. Berikutnya, profil singkat mengenai Ibu Magdalena Juliati. Ibu Magda adalah Executive Director di Sumarekon Serpong, yang merupakan salah satu unit bisnis PT Sumarekon Agung TBK. Ini adalah salah satu perusahaan bisnis properti dan real estate terkemuka di Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, ya, Sumarekon Serpong meraih penghargaan bergensi dalam dan luar negeri seperti 2 gelar World Gold Winner dan 1 gelar World Silver Winner dari Federasi Real Estate International. Nah, Sumarekon Serpong juga perusahaan properti pertama di Indonesia yang mendapatkan predikat Indonesia Green Company Award dari majalah SWA dan
gimana sih apa namanya rasanya bisa ngobrol-ngobrol sesuatu yang berguna, sesuatu yang bakalan bermanfaat. Karena aku sendiri kemarin ini sempat sebelum kita memulai acara ini, kemarin udah sempat ngelempar sebenarnya di Instagram tentang bagaimana perasaan teman-teman semua menghadapi WFH ini gitu. Karena kan yang tadi seperti dirimu bilang, kalau orang-orang kan dulu mikirnya ini tuh semuanya harus balance gitu kan. Betul. Antara pekerjaan, pribadi, jadi harus atur-atur semuanya gitu. Aku pikir tadinya nih hanya aku doang seorang yang merasakan ketidakseimbangan. Akhirnya berarti membuat sesuatunya tuh udah harus blending gitu. Jadi 24 jam penuh gitu ya Mbak ya antara kerjaan. Benar, tapi ternyata kemarin setelah aku melempar ini apa topik ini ke Instagram di fitur apa namanya question ya, dan akhirnya mereka semua menjawab. Jadi aku rasa nih sekarang ini akan ada banyak juga mungkin pemirsa yang kemarin aku lemparkan pertanyaannya, bagaimana mereka ya ada yang struggling, ada juga yang merasa ini seperti blessing in disguise, yeah, gitu ya. Betul. Ada juga yang merasa apa namanya mereka harus banyak belajar lagi untuk mengatur semua pada tempatnya. Jadi okay, ya. Ditahan dulu Mbak Andir, ditahan dulu ceritanya, yeah, curhatnya, curcolnya. Yeah. Nah saat ini kita sudah bergabung lagi dengan Mas Yoris yang akan memandu acara berikut ini. Oke, silakan Mas Yoris, tadi agak tutup ya sih ya. Iya nih. Tumben-tumben. Ya, terima kasih Audrey. Ya, saya langsung masuk aja. Memang selama ini kita kan sering banget ya, zaman dulu kita tuh kerja sibuk gitu ya, sehingga kita mencoba mengejar work-life balance gitu. Tapi supaya kita istilahnya jangan terlalu banyak waktu di luar. Tapi sekarang seperti tadi Audrey jelasin, kita ini mulai menjalani kehidupan di mana work-life blend. Antara pribadi dan pekerjaan itu jadi nyampur gitu ya. Jadi saya akan mulai dengan ngobrol-ngobrol tentunya dengan dua creative circle saya ini. Yang pertama saya mau ngobrol nanya sama Andin. Gimana nih Andin, berapa bulan terakhir ini kan hampir semua aktivitas di rumah saja. Bahkan ya, dengar-dengar ayah mertua melihat cucu tuh masih drive-thru gitu ya, yang baru aja nih kemarin, tapi kan baru lahir gitu ya. Betul, bisa diceritain? Iya, memang aku bisa bilang Mas Yoris, tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa ya, karena kayaknya selama 35 tahun aku hidup, aku baru pertama kali mengalami ada situasi yang seperti ini gitu, di tengah masyarakat kita gitu. Dan memang benar seperti apa yang Mas Yoris bilang, bahwa semuanya dilakukan di rumah aja. Aku ingat banget waktu itu mungkin kita semua ini memulai benar-benar di rumah aja kan dari sekitar bulan Maret ya. Dan betul, apa namanya, aku itu waktu itu lagi hamil besar sekali dan aku sudah memulai kegiatan di rumah aja. Waktu itu kebetulan mengeluarkan single juga. Itu aku ingat sekali, ini pertama kalinya aku mengeluarkan single Jendela Waktu waktu itu. Yang aku juga masih maju mundur tuh, apakah aku harus tetap mengeluarkan atau enggak, karena situasinya sudah tidak sama lagi. Lalu itu untuk pertama kalinya aku rasa diadakan virtual press con gitu ya. Dan sesudah itu gak lama kemudian bulan Mei aku melahirkan. Melahirkannya juga di rumah, ditemani oleh beberapa bidan, tiga bidan waktu itu. Apa, tiga tim bidan. Dan memang lahiran anak pertama Kawa juga memang di rumah ya? Betul, anak pertama juga lahirnya di rumah, anak kedua lahirnya di rumah juga. Nah kemudian ya bedanya dari waktu-waktu yang dulu mungkin langsung udah ada tuh keluarga yang menjenguk gitu ya. Tapi ya karena keadaannya seperti ini, ya banyak kekhawatiran juga dari pihak keluarga yang tidak serumah. Akhirnya ya jenguknya ditunda lah sekian minggu atau sekian bulan kemudian gitu ya. Sampai ayah mertuaku, juga papahnya suamiku, kan beliau sudah usia 86 tahun. Jadi beliau tuh benar-benar nggak apa ya, benar-benar membatasi untuk keluar rumah dan bahkan tidak keluar rumah sama sekali sih sebenarnya. Makanya sampai hari ini kemarin ini baru pertama kali selama 3 bulan anakku tuh udah lahir. Terus beliau juga masih belum mau keluar rumah. Jadi akhirnya benar tadi kata Mas Yoris, drive thru jadinya. Jadi waktu aku ulang tahun kita semua sepakat untuk ke rumah beliau, tapi cuma di mobil doang, jadi dada-dada gitu. Ya ini pengalaman yang gak terlupakan sih, karena dulu-dulu kan cuma makanan yang bisa drive thru ya, tapi ternyata sekarang silaturahim juga drive thru juga gitu. Betul.
Nah, terus apa namanya? Tadi kan sempat cerita ya, jadi sama-sama produktif. Bahkan waktu mau lahiran Kawa itu, setelah lahiran aku dengar Andin baru kerja itu di hari ke-41. Tapi gimana nih pada saat lahiran Tabi nih? Mungkin kerjanya bisa lebih cepat karena di rumah aja gitu kan, bukan pergi keluar gitu. Iya, betul-betul. Jadi memang aku ingat banget ya, waktu itu setelah lahiran Kawam, aku punya komitmen nih. Aku punya komitmen 40 hari itu aku tetap menjaga supaya aku tetap di rumah saja gitu ya. Jadi adaptasi semuanya. Sehingga di hari ke-41 aku udah mulai manggung, udah ngeband waktu itu dengan penonton jingkrak-jingkrak di panggung gitu. Sebenarnya aku punya niat yang sama juga ketika setelah lahiran Tabi, kemarin lahiran yang kedua, aku juga mendekam di rumah 40 hari, jadi di hari ke-41 aku bisa nyanyi gitu, itu rencananya. Tapi kan ternyata ya gini, semuanya kan bekerja dari rumah gitu ya, sehingga mungkin apa yang aku alami sama nih dengan yang semua alami gitu, antara pekerjaan itu, pekerjaan tuh bisa jadi datang kapan aja dan dilakukan kapan aja. Jadi singkat cerita, waktu hari H aku melahirkan, Mas, itu sebenarnya aku harusnya tuh membuat sebuah konten. Jadi itu hari kontenku. That was my content day. Jadi hari hari Jumat ya waktu itu ya. Jumat atau Sabtu ya? Jadwalnya ya, pokoknya itu hari bikin konten ya. Benar, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam tuh ceritanya aku bikin konten seharian. Terus udah yang konten pagi udah, konten siang udah, konten sore udah, terus konten yang maghrib juga udah, tinggal konten yang malam yang jam 7:30. Tiba-tiba setelah aku membuat konten yang maghrib, ketubanku pecah gitu. Dan ya udah, suddenly aku melahirkan gitu. Nah, sementara si konten yang jam 7:30 ini harus udah disubmit di minggu tersebut gitu. Jadi dan aku kan belum announce ke orang-orang kalau aku melahirkan dan segala macam gitu ya. Kalau klien kan pengennya get things done gitu kan. Ya udah, jadi sesudah aku melahirkan, 3 hari kemudian aku membuat konten tersebut, dan konten tersebut adalah bernyanyi ya. Jadi maksudnya aku nyanyi secara virtual gitu. Wah. Jadi ini benar-benar sesuatu yang nggak terlupakan banget buat aku nih. Aku kayak belum pernah cerita kemanapun sih, cuman baru ke ini Mas Yoris ini doang ya, nih. Baru ke acara ini ya, baru di baru ke acara ini aja. Wah, ya itulah, jadi aku bisa bilang ini contoh nyata dari work life blend gitu. Dan karena waktu itu apa namanya nggak ada yang bisa, maksudnya nggak mungkin ada tim produksi ke rumah segala macam. Jadi ya aku hanya pakai apa laptop di depanku, terus suamiku supervisi sambil bawa bayi, gendong bayiku yang waktu itu masih 3 hari gitu. Jadi ya lucu sih kalau diingat-ingat, ini mungkin pengalaman sekali seumur hidup. Betul, betul. Ini benar-benar. Dan di tahunnya juga angkanya lucu ya, 2020 ya. Dan aku 20 tahun berkarya tahun ini. Nah, pada saat Andin 20 tahun berkarya, coba. Pastinya punya plan tersendiri tuh padahal ya di 20 tahun berkarya ya. Iya Mas, kok tahu sih? Aku kan belum cerita. Ya, ya, ada telepati. Kan kayak aku aja, aku 10 tahun jadi penulis. Tadinya mengeluncurin buku, tapi karena kemarin gak jadi, akhirnya pivot jadinya bikin kelas nulis untuk orang-orang yang pengen nulis. Tapi ya gitu kan bingung, soalnya kalau mau nerbitin buku, sementara toko buku pada tutup gitu. Jadi langsung pivot. Ya, sama kan Andin juga 20 tahun, pastilah ada plan bikin apa gitu kan 20 tahun. Boleh Mas Yoris kalau mau bantuin aku bikin plan. Habis ini ya, habis ini kita ngobrol ya, masih ada berapa bulan. Iya. Oke, jadi sejujurnya aku tuh tahun ini memang rencana tadinya mau bikin konser Mas, 20 tahun berkarya. Okay. Karena ini tahun yang spesial banget kalau secara angka ya, 20 tahun. Betul. Di tahun 2020 gitu. Betul. Tapi memang ya ternyata semesta ada rencana lain ya, maksudnya dengan aku melahirkan, itu pun juga aku berpikir 2 kali. Ternyata diselamatkan juga sih dengan anakku gitu ya. Kalau ternyata memang aku sudah punya rencana konser yang lebih matang dengan udah ada sponsor segala macam, mungkin akan lebih berantakan lagi karena kan ini harus keundur, nggak tahu sampai kapan gitu. Karena itu cerita dari beberapa teman yang memang sudah tadinya punya jadwal konser di tahun ini gitu ya. Jadi nggak tahu keundurnya sampai kapan gitu. Jadi ya
rencananya tetap akan membuat sebuah activation untuk 20 tahun ini, cuman plannya menunggu dari Mas Yoris meeting kita sesudah ini. Siap-siap. Wah gila nih Bu Mahda ya, gara-gara Yoris Bastian Creative Circle jadi dapat opportunity baru nih. Nah, saya karena juga semua orang jadi kreatif nih Mas. Benar-benar. Dan semuanya bisa dilakukan secara virtual gitu. Nah, Ibu Mahda sendiri gimana nih yang biasa kerja kantoran gitu kan? Kerjanya gimana nih Bu? Karena kan tentunya pasti sempat juga nih work-life blend, work from home gitu ya. Iya, iya. Sampai sekarang juga masih work from home Mas. Iya, sama nih saya juga nih. Andin juga, kita semua masih di rumah saja. Kecuali Audrey kali ya? Iya, nggak bisa dari rumah. Jadi memang kalau work from home ini, saya bilang kondisi saat ini, kalau saya termasuk orang-orang yang menyatakan bahwa ini adalah blessing Mas, gitu ya, blessing buat kita semua, karena dengan kondisi seperti ini kita belajar banyak hal Mas, gitu. Betul. Ya, bayangin webinar tuh juga jadi banyak banget loh Mas, ya kan? Yeah. Punya kita untuk belajar, untuk mengisi jiwa kita gitu ya, mengasah juga otak kita gitu, untuk belajar. Tuhan kasih waktu kita untuk banyak belajar gitu. Dan blessing yang kedua adalah kita bisa mempererat hubungan antar keluarga. Ini adalah time yang sangat-sangat bagus, dan memang Tuhan juga kasih untuk kita gitu ya. Mas, kalau boleh cerita sedikit, saya itu anak dua udah kuliah semua. Nah, walaupun di Depok yang satunya gitu ya, yang satunya di Solo gitu kan, tetap aja kan mereka kos di luar, jadi nggak tinggal di rumah gitu kan Mas. Nah, tapi dengan mereka juga kuliahnya online, mereka pulang semua ke rumah gitu. Yang tadinya kita udah mikir, wah ini cuma berdua doang nih ya, gitu, anak-anak udah nggak ada gitu. Rasanya kadang-kadang sedih gitu kan. Nah, tiba-tiba mereka kembali gitu, kembali, dan ini ada waktu yang, dan sayanya pun tidak harus berangkat ke kantor gitu kan. Iya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat indah gitu, yang 24 jam bareng terus ya Bu ya. Iya, betul gitu. Jadi kerja kita juga bagus gitu ya Mas. Kalau mungkin tadinya kita banyak dari antara kita yang harus membuang waktu di jalan gitu ya, karena berjam-jam, karena macet segala macam. Sekarang enggak usah gitu kan. Nah, waktu yang untuk macet, untuk bermacet ria itu, kita bisa gantikan dengan hal-hal lain yang sangat bermanfaat sebetulnya, Mas. Jadi, untuk hobi kita, untuk tadi belajar juga, untuk bisa mendekatkan diri dengan anak. Pasti banyak yang punya hobi baru, kan? Hobi tanaman, itu, Mas, misalnya? Ya, walaupun rentang waktu kerjanya itu lebih panjang, Mas, tentu saja. Karena pagi-pagi, kalau dulu kita mungkin matiin handphone ya, supaya nggak ngurusin kerjaan gitu kan. Pagi, nanti ngurusin kerjaannya di kantor aja gitu, jam kantor. Kalau sekarang nggak bisa kan. Ya, jadi handphone harus selalu nyala dari 24 jam artinya. Jadi rentang waktu kerjanya panjang gitu. Tapi di sela-sela itu, kita bisa mengatur banyak hal. Dan kita bisa mendapatkan banyak hal. Iya, dan kalau dulu saya juga sama tuh, begitu udah sampai rumah, handphone saya matiin, kalau ada yang urgent harus telepon ke fixed line, ke rumah saya gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Karena ada jam-jam tertentu ya justru kita nemenin anak sekolah gitu, sekolah online gitu kan. Jadi emang udah blend, udah jadi satu Bu ya. Nah, Mas Yoris, aku mau potong dikit nih. Kalau tadi kan Mas Yoris udah bertanya sama Mbak Andin dan juga Ibu Magda ya. Aku penasaran nih kalau Mas Yoris sendiri seberapa sibuknya nih. Karena aku lihat IG-nya tuh, wah banyak banget kegiatannya. Apalagi katanya ada mau project baru dengan Mbak Andin. Itu gimana Mas Yoris? Iya, kalau saya sendiri sih sebenarnya ya itu, apa namanya, awalnya juga sepi sih sebenarnya. Tapi bahkan kalau dilihat, saya di awal itu sempat pakai baju yang warna-warni, karena buat saya itu sebenarnya kalau saya udah mulai sibuk nih kayak sekarang nih, cuman pakai hitam putih. Saya ngeliat backgroundnya kemarin di hitam nggak bagus, saya pakai putih. Jadi saya cuman punya dua pilihan. Tapi di awal-awal situasi yang dimana kita harus di rumah saja, itu kan saya nggak banyak kerjaan juga gitu kan, jadi saya bikin hal-hal yang berbeda gitu loh. Jadi memang ini memang sebuah situasi yang sangat berbeda gitu, tapi
ya mau nggak mau kita harus membuat diri kita tuh tetap produktif dan tentunya kreatif. Nah, apa namanya? Termasuk ya, juga tadi nganterin anak semuanya, sekarang semuanya serba bisa sendiri ya semuanya ya Mas ya. Terus ngajarin anak juga mungkin kalau dulu apa ya, mungkin dikasih ke mamanya atau dikasih ke orang lain ya untuk belajar ya. Sekarang mau ngomong bapaknya tuh, bantuin juga. Iya, dulu tuh sebenarnya per 3 bulan aja ya, per 3 bulan saya tahu anak saya lagi diajarin apa di sekolah, sehingga kalau saya ada waktu sama dia, saya akan bantuin ngajarin hal-hal yang dikasih tahu. Kalau sekarang bisa dibilang sih saya tahu semua yang dipelajarin anak saya sih, karena sambil saya kerja ngetik-ngetik, saya bisa dengerin anak saya lagi sekolah online gitu. Jadi memang blend ya, jadi satu ini, apa namanya kegiatan-kegiatan kita, kesibukan-kesibukan kita gitu loh. Dan ya tetap harus tetap dibagi gitu kan. Nah, Bu Mahda sendiri, dengan kesibukan yang banyak tadi ya, rentang waktu jadi lebih panjang, karena ya tentunya kita juga isi waktu dengan keluarga, waktu personal, pernah merasa keletihan nggak? Saya sendiri tuh di awal-awal, tadi Audrey juga nanya kan, ngeliatin kesibukan saya tuh, saking happy-nya ya Audrey ya, di awal-awal tuh saya ngerjain macam-macam dari satu Zoom, loncat ke Zoom, saya bisa teleport dalam tanda petik gitu ya, hari ini webinar di Surabaya, langsung habis itu webinar di Kalimantan. Gak perlu pakai pesawat ya Mas ya. Tapi akhirnya gila, ternyata tuh capek banget, padahal sebenarnya secara jam kerja di online itu sebenarnya tidak sepanjang yang mungkin dulu kan harus tadi naik mobil, kemana, segala macam. Jadi long hours-nya itu sebenarnya lebih long hours dulu menurut saya. Nah, Bu Mahda sendiri gimana? Pernah nggak ngerasa terlalu lelah? Mungkin karena kita terlalu lama di depan screen gitu loh. Sama Mas. Di awal-awal saya juga begitu tuh. Merasa lelah banget ya. Nggak tahu kenapa gitu. Melalak sekali. Karena ya itu tadi. Banyak hal yang kayak jungkir balik lah istilahnya gitu Mas. Turis. Dan juga memang capek ya. Kalau yang tadinya kan tidak harus selalu di depan screen. Akhirnya jadi harus selalu di depan screen. Apalagi handphone tuh dibawa kemana-mana gitu. Handphone lebih kecil lagi ngeliatnya. Gitu. Capek juga gitu. Capek Mas. Iya, jadi ya, memang ada riset. Riset mengatakan ternyata tadi kan kalau kita kerjaan biasa itu dengan kerjaan online begini memang ternyata menyerap tenaga dan apa ya, membuat energi kita memang itu lebih lelah gitu kan. Nah, kalau Bu Mahda sendiri membagi waktunya gimana di rumah jadinya? Kalau saya kan udah campur-campur tuh udah tadi anak sekolah, saya kerja ini, tapi ya biasanya saya supaya enggak screen fatigue itu saya nanya orangnya, kalau nggak perlu pakai Zoom kayak gini, nggak ada yang dipresentasikan, kita telepon-teleponan aja deh, gitu kan. Jadi untuk mengurangi screen, kalau Bu Mahda sendiri ngebagi waktunya gimana nih tipsnya? Ya, memang membagi waktunya jadi nggak seperti dulu lagi sih Mas. Kalau dulu kan ada jadwal yang pasti gitu ya, kalau sekarang jadwal adalah jadwal kerja masing-masing, jadwal anak kuliah, jadwal ini, tapi kita bisa cocok-cocokan juga gitu kan, supaya kita juga bisa ada ada komunikasi gitu kan, dan ada waktu untuk sama-sama gitu, dan ada waktu untuk diri sendiri juga. Kalau saya Mas, kalau dulu pagi kan mesti siap-siap mau pergi ke kantor gitu kan ya, kalau sekarang saya bangun pagi, saya ngurusin kerjaan dulu nih, gitu. Buka dulu handphone, gitu, ngecek-ngecek, dan apa yang harus dikerjakan hari itu. Habis itu saya tinggal, saya olahraga, Mas, gitu. Benar-benar. Bisa olahraga dengan lebih proper lah, gitu. Kalau dulu ya dengan harus cepat-cepat, karena harus segera ke kantor. Kan kalau sekarang bisa lebih proper, gitu. Nah, habis itu kembali lagi urus kerjaan, sambil di sela-selanya juga ya kadang-kadang masak, kadang-kadang ngobrol dengan anak gitu ya, macam-macam Mas gitu. Tapi fun juga, lama-lama loh sekarang saya bisa menikmati. Sudah mulai dapat balance-nya, mulai dapat ya. Balance-nya sudah mulai dapat. Nah, kalau Andin sendiri gimana nih Andin menghadapi kondisi saat ini? Ya. Aku sih bisa bilang mungkin kondisiku juga agak berbeda pasti ya dengan Mas Yoris ataupun Bu Mahda gitu. Karena Bu Mahda basically mungkin anak-anaknya sudah pada usia kuliah. Terus Mas Yoris anaknya sudah SD, mulai sekolah juga gitu, dan satu gitu ya. Nah ini ada kebetulan aku mewakili mungkin ibu-ibu yang punya anak toddler.
Terus yang satunya benar-benar masih baru lahir gitu, yang memang dikit-dikit masih menyusui terus gitu kan. Jadi itu sih kalau di aku kerasa banget. Dalam arti ya anak toddler itu kan masih punya ruang, apa ya, biasanya tuh ruang geraknya dia tuh banyak sekali gitu. Maksudnya sehari-hari dia juga terbiasa untuk punya lingkup mainnya tuh keluar tuh banyak sekali gitu. Jadi begitu akhirnya harus di rumah aja, itu kerasa banget untuk dianya. Dianya itu sering banget mati gaya, sementara ibunya kan harus kerja terus nih gitu. Dan to be honest, akhirnya yang aku cukup kewalahan adalah akhirnya semua ruang di rumahku itu bisa udah terlalu terlalu bercampur gitu ininya, peruntukan dan energinya gitu ya. Jadi kadang jadi tergantung aja nih anaknya lagi ada di mana gitu. Kalau mereka lagi di kamarku dan di ruang bawah, berarti aku kerja dari kamar anakku. Atau kalau mereka lagi di kamar, aku bisa kerja dari bawah gitu. Jadi kayak nggak ada satu dedicated tempat untuk aku melakukan pekerjaanku gitu. Terus ya gitu. Jadi memang kalau sebelum era yang seperti ini, kan jelas ya kalau aku pergi ya pergi gitu, pergi untuk bekerja, kemudian pulang ke rumah ya samalah seperti Mas Yori, sudah taruh handphone, waktunya keluarga gitu. Nah ini jadi sekarang ini seperti anak-anakku nih menuntut haknya mereka, karena kalau kita lagi di rumah berarti ini waktunya aku gitu, ini hak aku untuk bermain dengan orang tuaku, sementara orang tuanya ya di rumah kan mesti kerja juga gitu. Jadi ini yang menurutku akhirnya semuanya jadi blending gitu. Cuman ya akhirnya benar-benar jadi suka bercampur tuh. Jadi ya aku pikir ya sudah lah ya, kalau misalnya aku harus live tiba-tiba ada anakku nih loncat di sini, ya aku anggap itu ya tidak apa-apa gitu. Benar. Tapi itu salah satu penanda era ya. Tapi yang lebih itu sih masih nggak apa-apa. Tapi menurutku yang lebih agak nggak enak buatku pribadi adalah ketika waktunya pribadi terus tiba-tiba harus mikirin kerjaan, which is terjadi gitu. Cuman rasanya agak kurang enak aja. Dan akhirnya kadang-kadang gitu, yang akhirnya terasa terutama di awal sebelum kita akhirnya sekarang udah mulai dapetin balance-nya, itu kerjaan nggak fokus, pribadi juga nggak fokus ya. Betul, jadi dua-duanya jadi nggak bisa maksimal gitu. Sementara kita merasa dari diri dalam diri kitanya kan dituntut untuk mengerjakan semuanya bisa maksimal gitu kan. Betul. Nah itu bedanya tuh. Kalau dulu istilahnya work-life balance, kita benar-benar begitu di rumah bisa totally istilahnya personal, begitu di kantor bisa totally kerja gitu. Nah ini yang memang kita tetap harus mencari balance-nya. Kalau kawan sendiri screen time-nya gimana saat ini? Iya. Jadi sebelum era yang seperti ini, dia itu belum pernah lihat screen sama sekali. Gitu. Itu dia umur berapa padahal? 3 tahun. Jadi sebelum 3 tahun. 3 tahun lebih lah ya. Keren. Ya. Di Januari. Gitu. Sama sekali nggak ada screen tadinya ya? Apa, sama sekali. Nggak ada gadget ya? Wow. Nggak, TV nggak pernah nyala di rumah gitu. Jadi benar-benar semuanya gitu. Cuman ya dengan seperti sekarang gini gitu ya, kadang-kadang waktu itu kan dia juga sempat yang udah mati gaya banget gitu. Terus sempat akhirnya kita perkenalkan gitu dengan screen. Ya sekarang ini akhirnya kalau kayak gini nih, misalnya kayak saat ini, terus dia harus di bawah, kemungkinan nih dia sedang melihat TV gitu. Dan iya karena kalau enggak alihkan gitu ya Mbak Nidia, biar enggak mamanya enggak diganggu gitu. Karena dia akan loncat-loncat di sini karena bapaknya lagi ada urusan gitu. Jadi dia harus keluar rumah. Tapi ya semuanya benar-benar kita sangat, aku bisa bilang sih ini tuh eranya belajar banget ya. Maksudnya dengan seperti ini berarti kan ada pelajaran banyak yang jadi bisa aku ambil gitu ya, negosiasinya ya, bagaimana aku bisa menyikapinya gitu. Jadi ya begitulah. Benar. Jadi ya sebenarnya kita tuh di era work-life blend ini nggak hanya ngomongin time management ya Andin ya, tapi kita juga sebenarnya harus juga mikirin energy management. Karena tadi kan bagaimana nih, kayak kita nih sekarang berempat sama-sama kan fokus energi kita ke acara ini gitu loh. Betul. Sementara bukan hanya bahwa dari jam 2 sampai jam sekian kita ada, tapi ini kan energinya emang habis ke sini. Habis itu langsung bisa switch, tiba-tiba habis ini Andin akan menjadi ibu rumah tangga lagi gitu ya. Jadi nggak ada
nggak ada interval gitu, biasanya kan on the way home gitu kan. Iya itu tuh aku bisa, aku tadi mau bilang itu tuh ternyata perjalanan kita di mobil yang mungkin selama ini kita anggapnya wah macet banget nih atau wah jaraknya jauh, ternyata itu berguna untuk transisi ya Mas ya. Iya benar, kalau ini kan langsung ya begitu nanti selesai talk show-nya set. Udah iya, langsung bener, nah, itu ngebaginya memang kita harus apa namanya benar-benar membagi, dan kayak tadi syuting gitu apa taping suami menggangin tabi gitu kan, jadi emang sekarang jadi kayak kerjaan bersama ya, bukan kalau dulu kan kerjaan Andin doang gitu, kalau sekarang tuh jadi kayak kerjaan bersama. Betul ya, selain itu juga ini semua yang menantang pasti kayak suami istri nih. Siapa yang bangun lebih pagi, terus udah gitu, siapa yang melakukan apa gitu. Itu tuh aku rasa akhirnya jadi kayak bisa, mengenal satu sama lain. Tapi mungkin awalnya tuh perkenalannya di trigger dengan banyak hal gitu. Bisa jadi konflik, bisa jadi protes-protes dulu, atau misalnya bisa jadi kepembagian tugas gitu. Tapi ya akhirnya sebenarnya itu bermuaranya kepada pengenalan satu sama lain lebih dalam lagi gitu. Betul. Dan kalau balik ke Kawa lagi, tadi sebenarnya bukan hanya dalam keadaan seperti ini sekarang, dia pertama kali screen time juga, ini juga perubahan cukup drastis karena mendadak dia semuanya di rumah aja gitu. Padahal dulunya kan dia termasuk yang kayak main scooter gitu kan, aku lihat di berita dia dibiasain ngeker, nginjek rumput gitu kan, tiba-tiba ya sekarang sih masih bisa untungnya ya. Betul, karena kan aku untungnya ini tinggalnya di kompleks Mas, jadi kalau untuk main scooter di area kompleks, main sepeda, earthing, berjemur segala macam tuh kegiatannya masih bisa dilakukan, tapi tidak di luar kompleks gitu. Tapi memang sebenarnya Kawa itu kan anaknya mobile banget ya, mungkin kalau ada yang ngikutin di sosial media aku, betapa mobile-nya keluargaku gitu. Jadi dia dari usia 2 bulan itu tuh udah hidupnya tuh keluar kota, pesawat, backstage, terus hotel segala macam. Nah, ritme yang kayak gitu tuh dia kangen banget, super kangen banget. Jadi dia selalu bilang, kapan kita naik pesawat lagi? Aku pengen nginep di hotel lagi, aku pengen ada di backstage lagi, pengen lihat semua main band lagi, kayak gitu. Jadi bisa dibilang dia lebih kangen suasana itu dibandingin akunya gitu ya. Nah itu sebenarnya yang akhirnya bikin dia cukup mati gaya di rumah. Karena dia sebenarnya banyak belajar dari banyak hal di luar gitu. Oh iya, beda ya. Kalau Adiara kan soalnya dia memang selama ini nggak ngikut gitu kan. Jadi kalau si Kawa ini sebenarnya dia udah terbiasa ya ikut selalu kemana-mana. Even misalnya di Jakarta ada di hotel ya dia ikut ke hotel gitu. Itu yang membuat dia kaget. Kalau jemuran pagi matahari dapat dong? Dapat. Matahari dapat di rumah tetangga. Jadi depan rumah tetangga. Jadi aku selalu depan di halamannya tetangga. Karena kalau rumahku matahari sore. Ini ya matahari sore dapatnya. By the way, Andin sendiri penganut jam berapa nih paginya? Masih ada banyak pemahaman ya? Oh pagi. Jam 10. 10 sampai 10.15. Termasuk yang jam 10 ya. Soalnya ini kan masih ada banyak perdebatan. Perdebatan ya. Jam 10-an. Tapi kalau saya dapatnya sedikit matahari pagi. Tapi lumayan lah untuk 15. Iya. Ya, alhamdulillah masih ada matahari ya. Bu Mahda, jadi kalau ngelihat kayak gini kan, kalau tadi ngelihat obrolan sama Andin gitu ya, maksudnya sebenarnya kalau di Sumare Konserpong kan konsepnya dari dulu juga seperti itu ya Bu ya. Jadi memang tadi kan matahari, bisa nginjek rumput, bisa main skuter tenang, itu sebenarnya sudah seperti itu ya. Jadi gimana saat ini di Sumare Konserpong sendiri Bu Mahda? Iya, jadi lucunya gini Mas. Di saat seperti ini gitu, justru saya tuh dapat banyak sekali inputan, baik dari orang-orang yang sudah tinggal di situ maupun yang belum gitu ya. Jadi yang orang udah tinggal tuh ada yang lucu banget deh ngomong gini, aduh untung ya saya, katanya aku udah tinggal di sini katanya gitu. Nah di sini ini karena dulu saya sempat marah-marah gitu. Aku nggak mau pohon besar di depan rumahku karena pengen dijadiin parkiran. Tapi nggak boleh sama town management gitu kan. Saya sempat marah-marah. Yeah.
Tapi untung time manajemennya dulu insist gitu, pohon itu nggak boleh ditebang gitu ya. Terus, nah kondisi seperti ini dia merasa bersyukur karena oksigennya jadi ada gitu kan. Betul. Bayangin kondisi seperti ini lebih baik harus penghawaan alami gitu. Jadi dia buka jendela terus dapat oksigen gitu ya. Nah ini ucapan-ucapan sederhana sebetulnya. Mereka menyatakan bersyukur gitu untuk karena ada banyak aturan yang diterapkan oleh town management gitu ya Mas ya, yang tadinya mungkin merasa dianggap sebagai gangguan, tapi ternyata di saat seperti ini justru dianggap sebagai berkah gitu. Nah kita juga bersyukur sekali bahwa dari awal sekali Sumarekon Serpong ini, ide founding father kita itu udah ngajarin kita tentang bagaimana kita itu bertanggung jawab terhadap alam gitu. Sehingga apa yang bisa kamu lakukan gitu di dalam jalur pekerjaanmu ini gitu, lakukanlah gitu. Tapi sebisa mungkin itu lakukanlah dengan benar supaya menjaga lingkungan hidup kita ini gitu Mas. Jadi ini udah dari awal sekali, jadi bukan slogan saja tapi memang benar-benar ditanamkan oleh founding father kita gitu, Bapak dan Ibu Sucipto Nagaria, kepada seluruh unit-unitnya gitu. Jadi kita benar-benar jalanin itu Mas. Jadi pohon-pohon sekarang udah gede, bukan barusan ditanam gitu kan ya Mas ya. Kemudian bangunan-bangunan kita, rumah kita itu selalu ada cross ventilation. Sehingga di orang itu tidak tergantung dengan AC. Jadi walaupun mereka pakai AC, oke lah kita nggak bisa cegah-cegah orang pakai AC. Gitu. Tapi pada saat mereka nggak mau pakai AC, jendelanya tinggal dibuka dan itu udara akan mengalir. Dan udara yang mengalir karena di situ ada pohon, tentu saja udara yang segar. Hal-hal seperti itu maksudnya. As simple as that, tapi ini adalah hal-hal yang membahagiakan bagi kita gitu ya, karena kita sudah sedemikian konsistennya menjalankan hal-hal seperti itu. Bahkan banyak juga orang yang baru pindah Mas, dari saya nggak sebut dari mana deh ya, pokoknya pindah gitu. Pindah karena apa? Karena mereka mencari hal-hal tersebut. Mereka sudah menjadi gini, kalau dulu mungkin mereka tinggal di satu tempat karena harus dekat dengan tempat kerjanya. Kalau sekarang kan enggak lagi Mas, karena enggak perlu lagi itu gitu. Jadi mereka cari tempat yang enak lah gitu, yang supaya bisa work life blend ini benar-benar mereka bisa nikmati gitu Mas. Justru itu, makanya inilah yang terjadi di Sumarekon Serpong. Ya, jadi apa yang istilahnya, apa yang emang selama ini dijalanin mendadak sekarang itu istilahnya semakin sangat-sangat disadari gitu ya, bahwa wah ini nih, ini yang emang kita butuhkan gitu loh untuk ini adalah jalan yang benar gitu Mas. Jadi ya, dan tiba-tiba mendapat pengakuan gitu bahwa oh iya ya gitu. Pengakuannya dengan banyaknya orang yang tiba-tiba pindah ke sini, banyak benar gitu. Kemudian ada yang sengaja beli rumah gitu. Rumah ready stock kita itu laku keras Mas karena ready stock ya. Jadi mereka pengen pindah gitu. Dan juga orang-orang yang sudah tinggal itu menyatakan bahwa town management kita itu mereka bersyukur karena town management kita menjalankan apa aturan-aturannya itu dengan konsisten gitu. Mas Yoris, sebenarnya kalau tadi yang Ibu Magda bilang bahwa saat ini tuh kayaknya kalau dulu kan identiknya kalau mau cari tempat tinggal yang dekat sama kerjaan aja, yang istilahnya gak terlalu makan waktu banyak, terus karenanya pun gampang, terus kalau Mbak Andin juga tadi aku minjem katanya semuanya apa-apa dari rumah, bahkan anak pun ya sekarang karena kangen manggung nggak bisa, belum bisa, kangen pergi-pergi naik pesawat belum bisa, alhasil ya di rumah itu dijadikan apa ya, bukan hanya tempat bermain, tapi bagaimana dia juga bisa mengeluarkan seluruh kreativitasnya, ide-idenya semuanya dari dekat rumah, dan itu rasanya memang harus benar-benar yang apa, yang dekat lebih ke alam, kemudian juga jalannya baik, supaya anak-anak juga bisa bermobilitas dengan baik gitu ya Mas Yoris. Jadi kayaknya yang sekarang itu dipikirnya bagaimana kalau hidup atau tinggalnya itu ya mirip-mirip seperti klaster lah gitu ya Mas ya. Jadi kan lebih aman buat anak-anak, terus kita juga bisa lihat apa yang ijo-ijo gitu loh. Betul. Ya jadi ini jadi kayak apa ya, kalau ngelihat tren, akhirnya tren orang, sebenarnya saya bilangnya di era seperti saat inilah orang akhirnya menjadi tren di mana orang jadi bersyukur punya rumah gitu ya. Kayak kalau di buku Kreatif Jangkis tuh dulu saya nulis investasi mahal pertama saya itu kasur.
Kenapa kasur? Karena sadar nggak sadar 8 jam kita habiskan waktu tuh di tempat tidur. Sementara kalau saya pribadi ini tipe orang yang aktif kerja di luar terus, mungkin saya di rumah malah nggak nyampe 8 jam gitu loh. Soalnya saya banyak di luar gitu kan, dan banyak di mobil, tadi Andin cerita macet segala macam. Jadi buat saya, ya saya investasi juga di rumah, tapi maksudnya saya yang saya angkat itu adalah kreativitas saya investasinya di kasur gitu, 8 jam. Nah, bayangin sekarang 24 jam di rumah aja. Gitu kan, itu tidak dikagetkan kita dengan tren ini. Kenapa yang tadi Bu Mahda juga bilang, terutama yang ready stock itu langsung mendadak laris gitu Bu ya, karena orang mendadak, wah iya nih, ini kayaknya yang lama nih akan kayak gini, gue pengen kualitas hidup yang lebih baik buat dia dan buat apa namanya keluarganya, sehingga ya akhirnya mungkin masuk ke tipe-tipe rumah yang seperti tadi Bu Mahda ceritakan gitu kan. Dan kalau kayak tadi ngomong Bu Mahda sempat nyebut-nyebut town management, RT RW masih ada tapi Bu ya? Ada Mas, tentu saja ada. Sangkain udah ada town management nggak ada RT RW ini? Ada dong, nggak boleh Mas. Ada. Bedanya apa Bu, antara town management sama RT RW? Iya, RT RW di tempat kita itu lebih bertugas untuk mengurusin administrasi kependudukan Mas, gitu. Jadi okay. Misalnya KTP, KK, surat pindah, gitu ya, terus pengumuman kepada warga, hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi kalau yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan, gitu ya, kemudian sampah, kemudian keamanan, itu semua dilakukan kalau di Sumare Konservo dilakukan oleh town management kami, gitu. Dan tadi Mas Yoris sempat tanya bedanya apa, gitu ya, gitu. Kalau itu dilakukan oleh RT RW dan kenapa harus dilakukan oleh town management, gitu. Nah, kita melihat sebetulnya dari sederhana banget lah Mas, aku kan juga ibu rumah tangga gitu kan ya. Jadi ini pengalaman pribadi sih sebetulnya gitu ya. Kalau saya lihat bahwa kalau kita tinggal di lokasi tertentu gitu yang dikelola oleh RT RW, itu kita artinya kita sangat tergantung kepada orang. Karena RT RW ini kan orang perorangan yang diangkat gitu kan ya, orang perorangan yang dipilih dan diangkat gitu, dan ada masa jabatannya. Nah, kalau orang yang kita pilih ini adalah orang yang tepat, yang memang suka memelihara lingkungan gitu, tentu saja oke. Tapi pada saatnya belum tentu semua orang seperti itu, dan sulit menemukan orang-orang yang dengan kriteria seperti itu di dalam satu RW, di dalam satu RT gitu kan Mas. Nah, pada saat itu tidak didapat, nah ini susah. Jadi misalnya, oh ya dia berpendapat bahwa rumput liar banyak tuh nggak kenapa-kenapa. Ya jadi nggak kenapa-kenapa. Lampu jalan mati satu, nggak kenapa-kenapa gitu ya. Ya jadi akhirnya dibiarin gitu kan. Nah tapi kalau town management ini kan punya aturan-aturan yang sudah baku. Aturan-aturan lingkungan yang lingkungan ideal yang sudah baku. Sehingga dan yang ngurusin ini juga orang-orang yang ahli bidangnya gitu Pak. Seperti misalnya ada orang ME-nya, ada orang tamannya. ME buat apa sih? Buat ngurusin lampu jalan misalnya. Dan kalau di kita kan di klaster tuh ada kolam renang, buat ngurusin pompa kolam renang gitu kan ya. Ngurusin pH-nya gimana gitu. Nah, ada orang taman yang di mana dia tuh juga tahu bagaimana trimming pohon nggak langsung ditebang gitu kan aja ya. Nah itu semua dilakukan secara profesional Mas. Dan ini karena ini sebuah institusi, maka siapapun orang yang pegang di situ tentu saja orang-orang yang sudah dipilih gitu, yang bisa mengerjakan dengan baik, sehingga kualitas lingkungannya sendiri nggak akan naik turun gitu Mas. Nah, ini untungnya itu di situ gitu. Oke, Mas Yoris, Bu Magda, dan juga Mbak Andin, ini udah kita udah nampung pertanyaan banyak banget sejak dari awal acaranya berlangsung. Langsung aja ya, kita masuk ke Q&A ya, Mas Yoris, Mbak Andin, dan juga Bu Magda. Yang pertama ini pertanyaan dari Nadia Oktria Bigail kepada Mas Yoris. Kak, mau tanya, apa sih keunggulan dari work-life blend dengan work-with balance? Oke, saya langsung jawab? Langsung jawab. Oke, ya, yang pasti tadi ya sebenarnya kalau saya dan mungkin saya tambahin satu kata-kata lagi sebenarnya sama kayak Andin, begitu saya lempar ini di Instagram banyak yang nanya juga, banyak yang DM, bedanya dengan work-life integration apa gitu. Jadi kayak saya bilang, kalau work-life integration itu banyak saya pakai kata-katanya waktu saya menerbitkan buku Generasi Langgas, Generasi Millennials Indonesia, di mana
millennials itu senang menggabungkan gitu loh, pekerjaan dan personal dia. Jadi dia bisa sambil dugem, dia bisa bales-balesin kerjaan kantor gitu. Work-life integration itu kesannya kita yang mengintegrate gitu kan. Nah sementara kalau work-life blend ini ya banyak yang sebenarnya tidak merencanakan, tapi ya seperti tadi sahabat-sahabat saya bercerita, Bu Mahda, Andin, ya tahu-tahu ngeblend aja kerjaan sama personal gitu kan. Nah kalau tadi ditanya yang mana ya sebenarnya tetap kita intinya sih dua-duanya itu tetap kita harus mencari balance gitu loh. Jadi ya kayak tadi kan ini pelan-pelan udah masuk ke bulan kesekian, baik tadi Bu Mahda bercerita, Andin bercerita tuh kita udah mulai mendapetin balance-nya gitu ya. Tapi juga sebelum kita jawab pertanyaan lagi, tadi saya masih ada satu pertanyaan lagi buat Bu Mahda nih. Gimana nih Bu Mahda, kalau dilihat tadi kan Andin juga udah cerita ya, tentang space gitu ya, si Kawa itu tadinya bisa di mana-mana akhirnya, padahal kalau dia kerja ya yang namanya dia ya udah enteng anteng-anteng aja tuh di backstage gitu. Nah kalau Bu Mahda sendiri ngeliatnya gimana nih untuk soal hunian itu, kira-kira gimana Bu Mahda kebutuhan space kita untuk work life blend ini seperti apa? Mana gitu ya. Jadi sebetulnya memang idealnya Mas, kita itu kalau bisa gitu kita punya satu hunian yang luasnya itu secara ukuran itu cukup ideal gitu Mas. Artinya di mana tadi kan seperti pembicaraan kita ini pasti di saat-saat seperti ini itu interaksi antar keluarga itu menjadi sangat intens gitu kan Mas. Nah alangkah baiknya kalau ada ruangan yang bisa untuk melakukan itu kerja bersama-sama. Tren sekarang ini ada ruangan yang tidak disekat-sekat gitu loh Mas. Jadi antara dapur dengan ruang makan dengan ruang keluarga itu nggak tersekat gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin disekat gitu ya, kalau sekarang tidak gitu. Karena ibunya sambil masak, anaknya mungkin bisa duduk di meja makan sambil mengerjakan sesuatu, misalnya PR-nya gitu ya, sambil mereka bisa ngobrol, interaksi. Bapaknya mungkin bisa duduk di ruang keluarga sambil memperhatikan atau melakukan hobinya gitu, misalnya. Nah, itu satu ruangan yang bisa bersama-sama. Tapi tentu saja harus bisa juga ada ruangan-ruangan yang bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan pribadi dari semua anggota keluarga tersebut gitu Mas. Seperti misalnya ibunya bekerja kantor gitu ya, seperti saya gitu. Kalau tiba-tiba anak-anak terus seliwer-seliwer di belakang gitu, agak gimana juga gitu ya. Karena misalnya saya lagi Zoom dengan orang bank, misalnya begitu kan, ya nggak profesional. Yeah. Jadi perlu diingat. Nah anak juga demikian. Kadang-kadang anak ini kalau lagi sekolah, walaupun anak yang usianya masih kecil gitu ya, Mas, mungkin usia SD gitu, kalau ada ibunya di dekat-dekat pada saat dia sekolah, malah jadi kolokan. Kadang-kadang kan gitu kan, Mas. Nah, jadi dia juga perlu belajar untuk bisa mempunyai ruang pribadi sendiri. Gitu. Artinya, sebuah rumah yang ideal itu ada ruang di mana bisa berinteraksinya. Tempat untuk berinteraksinya itu ada, tapi juga dia mempunyai personal space yang private. Gitu, supaya dia bisa melakukan hal-hal yang sendiri ini gitu dengan berkualitas juga. Kayak gitu, Mas. Nah, itu kalau nggak salah akan diluncurkan juga namanya Mozart ya Bu ya? Ah iya. Iya Mas, jadi apa tuh Bu Mozart tuh? Iya, jadi kita tuh meluncurkan satu premium, hunian yang premium. Nah ini lokasinya juga di depan danau, persis gitu Mas. Yang seperti di belakang saya ini. Oh itu ya, di belakang ibu ya? Gitu ya, jadi keluar sedikit sudah bisa menikmati itu. Bahkan ada beberapa unit yang buka jendela, latar belakangnya sudah bisa, latar depannya gitu ya, yang dilihat adalah seperti itu pemandangannya. Nah, Instagramable lah ya Bu ya. Iya, dan ukuran-ukurannya pun ukuran-ukuran yang termasuk ideal dan premium gitu Mas. Jadi yang paling kecil itu adalah lebar 9x17 gitu. Tapi yang paling besar adalah 12x23. Jadi luas bangunannya itu, luas tanahnya adalah 153-276 lah gitu kan. Cukup longgar ya Mas ya, karena di tempat kita juga nggak ada pagar kan. Nggak dipagarin, jadi halaman depannya itu dianggap bisa menyatu gitu. Dan
punya taman yang cukup. Nah, kalau dari sisi bangunannya sendiri, desainnya ini udah lebih disempurnakan lagi gitu, Mas. Jadi mengadaptasi kondisi yang terkini gitu ya. Jadi ada inner court, Mas, di dalamnya. Inner court ini untuk menambah pasokan oksigen sebetulnya kan ya. Jadi ada ruangan gede di dalam ya, yang bisa kita buka dan bisa kita tutup sesuai kebutuhan gitu. Nah, ini bisa ditanemin pohon gitu ya, diberi mungkin kolam ikan supaya mengkondisikan aliran udara itu gitu. Jadi ada inner court. Kemudian juga ada skylight, Mas. Ini juga untuk memasukkan cahaya matahari gitu ya. Itu dari sisi bangunannya. Kemudian bangunan ini juga bangunan yang ramah lingkungan. Bahkan kita sudah memakai solar panel, kita memberikan solar panel untuk kita tahu ya Mas ya bahwa kalau di rumah terus ini kebutuhan listriknya berarti meningkat gitu kan. Yeah. Padahal kita tuh hidup di Indonesia ini kan ini banget ya, kita diberkati dengan banyaknya sinar matahari ya, diberi sinar matahari yang demikian berlimpah oleh Tuhan. Kenapa nggak kita panen aja gitu? Nah, ini kita pasangin Mas di rumah ini, kita pasangin. Dan itu gratis ya, artinya included harga rumah. Tujuannya apa, Mas? Sebetulnya lebih ke gini loh, Mas. Kita tuh pengen ngajarin, di Indonesia tuh belum loh banyak orang yang pakai solar panel ya. Belum banyak, tuh bisa dihitung dengan jari. Kalau kita berikan dulu, orang nggak harus beli. Jadi kan orang nggak takut untuk mencoba. Tapi kalau dia harus beli dulu investasi, ya iya apa enggak sih gitu loh. Nah, ini kita berikan dulu. Nanti dia lihat tagihan listriknya aja, Bu. Betul, nanti tinggal dilihat tagihan listrik. Dan lucunya Mas, ini kalau dipanen itu kita bisa lihat tiap hari kita panennya tuh berapa gitu, berapa energinya gitu. Dan ini anak-anak kalau dari kecil sudah tahu hal-hal seperti itu, ini ngajarin mereka juga kan untuk lebih bertanggung jawab dan lebih concern terhadap energi gitu, di konservasi energi di kemudian hari. Hal-hal seperti inilah yang ini kan yang kita coba terapkan di produk kita yang terbaru ini. Mozart. Oke, silahkan Audrey, ada pertanyaan lagi mungkin? Banyak banget Mas Yoris. Ini pertanyaan untuk Mbak Andi nih, dari Alma. Yes. Bagaimana sih Mbak Andi caranya membagi waktu antara karir, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri alias me-time? Ini tadi yang belum sempat kita bahas ya. Memang aku bisa bilang me time itu untuk seseorang dengan kondisi yang seperti aku ini, dalam arti aku bekerja dari rumah, kemudian seorang ibu dari dua anak yang satu baru lahir, yang satu itu usia toddler 3,5 tahun. Aku rasa itu kayak sesuatu yang sangatlah mewah gitu, karena aku kan juga sebenarnya nggak pakai pengasuh, jadi hanya ada mbak di rumah, jadi bisa dititipin tapi bukan mengasuh gitu ya. Jadi kalau aku pribadi sih, aku pasti adalah orang yang bangun paling pagi dan tidur paling malam di rumah gitu. Jadi rentang waktu itu yang aku pergunakan sebagai me time gitu. Tapi di sini aku juga akhirnya dengan work life blend ini, waktu itu menjadi hal yang sangat bisa aku apresiasi gitu. Jadi kayaknya aku banyak sekali merasa bahwa wah, sebelum ini tuh aku kayak take it for granted banget ya gitu. Kalau ada waktu sedikit tuh rasanya sekarang itu benar-benar berarti banget gitu. Karena dengan menjadi orang yang bangun paling pagi dan tidur paling malam, pasti kan sebenarnya di sela-sela itu pun juga aku membutuhkan me time kan, dalam arti kayak either itu kayak power nap sebentar ataukah aku bisa nulis gitu. Jadi sebenarnya aku tuh sangat terbantu banget dengan misalnya kebiasaan-kebiasaan seperti journaling, kemudian nyelipin waktu untuk meditasi misalnya gitu. Nah, itu tuh precious banget. Buka dan handphone waktu untuk masuk me time sekarang kayaknya Mbak ya. Buka handphone aja kayaknya termasuk me time-nya. Aku tuh sampai bilang gini tau gak sih, kan sekarang ini kayak banyak banget orang yang nanya, Mbak Adin kenapa sih kayak sekarang, kalau dulu tuh aku lebih sering sharing gitu ya di Instagram atau di IG story, lebih aktif lah dibandingkan sekarang gitu. Aku tuh rasanya, belum pernah aku jawab, karena kalau aku jawab, kayak kalau kamu ada di posisi aku sekarang, membuka Instagram dan bisa scrolling tuh menurutku adalah hal yang sangat mewah yang bisa aku lakukan gitu. Bahkan untuk mikir caption aja kayaknya, ya nanti dulu deh, kayak ada hal yang mungkin lebih bisa untuk aku kerjakan gitu.
Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Arjun Zakaria ya kepada semua, tapi kayaknya ini lebih pas buat Ibu Magda deh. Pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita untuk mengatasi gangguan konsentrasi dan mempertahankan semangat selama WFH? Ya, gangguan dari konsentrasi yang tadi ya, sebetulnya alangkah baiknya kalau kita itu punya tempat yang memungkinkan untuk masing-masing personal di dalam keluarga ini bisa memiliki ruang pribadi gitu, sehingga kalau kita memiliki ruang pribadi tentu saja kita akan bisa lebih berkonsentrasi ya Mbak Anin ya. Iya ya, gitu. Betul. Jadi, betul. Iya. Ibu lama-lama aku pindah juga Bu ke sana Bu. Iya, Mbak Andin kan yang nyanyiin lagunya sama Rekon ya. Jingle-nya. Oh, iya. Iya betul. Ya, kayaknya itu akan terwujud loh kalau Mbak Andin pindah-pindah. Amin. Iya Bu. Ya, salah satu dalam webinar ini udah terjadi dua transaksi antara Mbak Andin, Mas Yoris, dan Mbak Andin dengan Bu Patrick. Mbak Andin dengan saya. Pokoknya transaksinya dengan aku. Yang satunya tadi lagi apa Mbak Audrey? Tadi kan konsentrasi ya, kemudian. Iya, dan kemudian bagaimana mempertahankan semangat selama WFH? Kadang kan kita suka kendur ya Bu, semangatnya ya. Iya, semangat WFH sih kalau ini dari saya pribadi sih ya. Kalau kita selalu, saya mencoba untuk bisa melihat segala sesuatunya ini dari sisi positif gitu. Misalnya jangan dari sisi aduh kok begini, aduh kok gitu, gitu. Tapi positif, diambil positifnya lah. Kita lihat blessingnya apa sih gitu ya, yang bisa kita dapat dari sini kayak tadi. Kita ternyata bisa belajar banyak gitu ya. Kita ternyata bisa lebih mempererat hubungan antar keluarga. Dengan seperti itu kita akan bahagia. Kalau kita bahagia, tentu saja kita tidak akan kehilangan semangat. Wow, keren. Berikut ini pertanyaan dari Erik Satyadi kepada Mas Yoris. Mas Yoris, ini bagaimana menjaga work-life balance di situasi pandemi COVID-19 atau saat ini, karena lebih banyak kerja di rumah? Sorry, gimana? Bagaimana menjaga work-life balance di situasi saat ini, karena lebih banyak kerja kan dari rumah? Ya sebenarnya yang tadi kita bahas bertiga bahwa ya memang kita tetap harus mencari balance. Tadi justru mencari balance di tengah kehidupan yang blend gini kan. Jadi kayak tadi saya dengar juga waktu ngobrol-ngobrol sama Andin juga emang lagi bikin space ya di rumah untuk nanti bisa kerja di space tersebut gitu loh. Saya lama-lama ya membuat space sendiri sini yang akhirnya anak saya udah tahu. Kalau di awal-awal nih benar-benar dia seneng kan kayak masuk TV, apalagi misalnya masuk di televisi nasional gitu ya udah nggak bisa dilarang. Tapi akhirnya kita menemukan ritme kita, menemukan balance, termasuk kayak sekarang nih saya udah bilang dari jam 2 tadi sampai sekarang jangan ada yang pakai gadget yang ada wifi-nya, nanti kalian pakai setelah ini. Jadi kita akan mendapatkan balance. Jadi kalau dulu makanya kan judul acaranya dan saya senang sekali semua Rekon Serpong juga mendukung gitu, bahwa saya bilang bukannya kita bilang bahwa work life balance nggak penting, tapi memang saat ini hampir semua kita ini berada di work life blend gitu kan, dan disitulah kita harus mencari balance-nya. Karena kalau dulu ya persis kayak tadi kita bertiga kan sibuk kerja, pas sudah nyampe rumah taruh handphone, inilah family time gitu. Kita mencoba balance antara pekerjaan dan kehidupan. Nah kalau sekarang kan ya saya selesai ini ya langsung kehidupan personal lagi. Tapi nanti habis itu ntar malam ada meeting FFI, Festival Film Indonesia lagi. Jadi ya emang udah nyampur sih. Udah work-life blend ini tidak terelakkan. Makanya saya bilang agak beda dengan work-life integration. Kalau work-life integration tuh banyak millennials yang dengan sengaja dia mengintegrasikan pekerjaan dan kehidupan sosial dia, kehidupan pribadi dia. Tapi kalau work-life blend, itu tahu-tahu kejadian aja. Gitu. Jadi kita mari sama-sama kita justru mencari balance kita masing-masing. Oke. Berikutnya ini dari Alivia Syahnas, pertanyaan untuk Mbak Andin. Bagaimana Mbak Andin mampu beradaptasi terhadap perubahan dan terus mempertahankan eksistensi? Basically sebenarnya manusia ini kan adalah makhluk yang memang ditakdirkan untuk beradaptasi ya. Dalam arti kita dari dulu lahir sampai hari ini juga mungkin aku sudah mengalami banyak sekali fase di mana aku harus beradaptasi gitu. Memang mungkin tidak terasa sebagai sebuah sesuatu yang
harus beradaptasi karena rentang waktunya tuh lama gitu ya. Karena kan misalnya kayak ambillah contoh kecil misalnya dari industri musik di mana waktu itu aku rekamannya masih pakai pita gitu. Outputnya adalah kaset. Kemudian kemudian dia shifting gitu. Harus bentuknya jadi menjadi CD sampai akhirnya menjadi digital sehingga sampai saat ini industri musiknya menjadi seperti sekarang. Itu kan sesuatu yang membutuhkan beradaptasi, tapi rentang waktunya lama. Nah, ini kenapa kata-kata adaptasi ini kemudian menjadi sesuatu yang kayaknya menjadi sangat heboh dan menjadi sangat apa harus gitu ya dalam kehidupan manusia, karena ini seperti kita dipaksa gitu, karena rentang waktunya sebentar, jadi jeder pandemi terus jadi sepertinya semua harus beradaptasi dalam waktu jadi yang sangat cepat ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu kan. Jadi sebenarnya aku rasa manusia itu diciptakan dengan kemampuan untuk beradaptasi sesungguhnya gitu. Nah, tapi yaitu bagaimana kita sebenarnya mau melihat dari point of view yang seperti apa dan mau menyikapi dengan cara yang bagaimana. Itu dia gitu. Jadi ya sebenarnya dengan menerima bahwa kita ini saat ini bisa melakukan work life blend ini gitu, itu adalah salah satu cara bagaimana kita gerbang menuju adaptasi hidup kita gitu dari yang sebelumnya ke yang sekarang. Selain menerima, itu juga penting mengapa kita harus bersyukur. Ya, kira gitu. Karena tadi Ibu Magdalena menyebutkan banyak sekali tentang bersyukur, makanya banyak yang nanya nih ke Ibu Magda soal bersyukur nih. Salah satunya dari Alma. Ini bagaimana caranya tetap bersyukur dengan kondisi pandemi sekarang? Ya, itu tadi sebetulnya sudah saya ngomong ya, bahwa kita mencoba ya mencari hal-hal yang positif. Jangan mencari hal-hal yang negatif terus gitu. Jadi pasti banyak hal yang negatif. Tapi kalau kita berfokus di yang negatif terus, akhirnya yang semuanya yang sebetulnya nggak negatif pun berasa negatif gitu. Tapi kalau kita mencari hal-hal yang positif, yang bisa kita temukan sekecil apapun, dan kita itu syukurin, dan kita rasakan, dan kita nikmati, itu pasti kita membuat kita menjadi bisa lebih bersyukur gitu. Karena banyak, kan, dan kita mencoba melihat juga bahwa ini kita tidak sendirian loh. Ini seluruh dunia loh gitu. Ya, jadi kenapa kita harus terpuruk sendiri gitu. Jangan dong. Ayo kita sama-sama menyikapi ini dengan penuh rasa syukur dan berpikir positif sehingga hasilnya pasti akan lebih baik. Positif juga ya. Oke. Okay. Terima kasih Bu Magda. Bagi keluarga maupun bagi lingkungan kita. Iya, betul. Ini sebenarnya banyak pertanyaan nih, tapi karena berhubung waktunya sudah singkat, jadi aku rangkum aja jadi salah satu pertanyaan itu dari Anggun. Mungkin nanti singkat aja dari Mas Yoris, Mbak Andin dan juga Bu Magna. Ini pertanyaannya adalah untuk bisa mencapai WLB, apakah bisa mencapai waktu tidur yang cukup 6-8 jam? Oh, ini mungkin berkaca kepada tadi ya Mbak Andin dan Bu Magdas juga Mas Yoris. Mungkin sekarang ini work life dalam satu rumah ini kayaknya kurang tidur, bangunnya pagi, tidurnya terlalu malam karena masih banyak pekerjaan. Termasuk pekerjaan rumah, ngepel, nyapu, nyuci, belum yang lain-lainnya ya. Kalau Mas Yoris kayaknya tidurnya cukup waktu itu, udah sempat ngobrol ya Mas Yoris ya. Ya, kalau saya memang tipe orang yang even dari sebelum situasi seperti ini pun saya ya tadi itu kan apa saya sesibuk-sibuknya saya misalnya saya malam tidur 6 jam pasti saya cari lagi tidur siang 2 jam. Kalau sekarang menurut saya justru work life blend ini membawa waktu tidur yang lebih banyak sih buat saya, bahkan hampir tiap hari saya bisa tidur siang sesuatu yang saya kalau sebelumnya kan weekdays ya nggak ada tidur siang gitu kan. Kalau sekarang hampir setiap hari justru jarang yang tidak ada tidur siang, dan malam juga tidur cukup. Jadi buat saya justru, hanya memang yang agak aneh itu buat saya tadi kan, personal kerja itu ngeblend, itu aja sih Audrey. Tapi kalau 8 jam memang tadi Andin juga tepat sekali, saya termasuk bahkan waktu saya masih kerja di Hard Rock Cafe, kerja sampai pagi gitu, tapi nanti tuh saya bayar tidurnya, saya termasuk penganut orang yang pengen tidur tuh 8 jam sehari. You can fight your feeling, but cannot fight your body. Kayaknya kalau yang tadi Mas Yoris bilang, puasin maksimal 8 jam, kayaknya kalau untuk ibu-ibu enggak deh, benar nggak tuh, Adin, Bu Magda? Nah, kayaknya gimana enggak nih, ibu-ibu? Kalau saya juga termasuk penganut yang bukan penganut ya, tapi saya termasuk orang yang beruntung
bisa tidur setiap saat gitu. Jadi ya saya kayak pelor ya Bu, pelor. Iya, power nap juga saya juga termasuk tipe power nap tuh di mobil pulang kerja ya, gitu kan ya. Atau enggak pulang. Iya, jadi anytime saya merasa saya pengen tidur, saya pengen tidur dan ini bisa di-set seperti alarm. Even saya enggak pakai alarm beneran ya. Saya bilang saya hanya pengen tidur 30 menit itu bisa kejadian gitu. Jadi bangun sendiri ya Bu ya, bangun sendiri ya. Enak banget. Deep sleep gitu. Sebetulnya kualitas yang penting kan, Mbak. Jadi bisa gitu. Dan kalau malam saya juga setelah selesai ya saya ini saya atur gitu istilahnya ya. Saya mau tidur gitu artinya jadi otaknya tidur. Oke. Ya. Kalau dari aku jadi ceritanya kalau dilihat dari human design aku tuh adalah manifesting generator. Itu artinya di mana aku benar-benar sibuk nggak sibuk tuh aku tuh selalu sibuk gitu di di pikiran aku dan di di energi aku gitu. Yeah. Sehingga memang aku tuh mesti get things done, capek baru aku bisa tidur gitu. Jadi mungkin agak ada kebalikannya dan kenapa aku bangun pagi itu sebenarnya karena aku ingin sekali bisa menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan gitu. Jadi ya tapi alhamdulillah untuk ukuran ibu yang masih menyusui kan bayiku masih nyusuinnya tuh masih 3-4 kali kan ketika malam. Jadi aku memang udah terlatih untuk menyusui sambil tiduran juga gitu. Jadi untuk ukuran ibu yang masih menyusui di kala malam tidurku sangat cukup. Wow. Mm-hmm. Jadi kayaknya tiga-tiganya harus mencukupkan diri ya, tidur ya. Karena kalau tidurnya cukup, tidurnya maksimal, maka ide kreativitasnya juga akan maksimal dan pekerjaan juga jadi maksimal gitu ya Bu ya, Mbak Adi dan juga Mas Yoris. Oke, kan sudah tiba, ini yang ditunggu-tunggu adalah kita akan umumin pemenang. Pemenangnya ini adalah yang akan mendapatkan buku Generasi Langgas, yang tadi udah banyak banget nanya, mungkin nggak tadi saya tanyain semuanya karena memang waktunya sangat terbatas sekali padahal banyak banget pertanyaan yang datang untuk narasumber dan juga moderator kita di sore hari ini. Wow. Mas Yoris tadi ada beberapa penanya kan sudah kita tanya, silakan Mas dipilih yang dua. pasti yang nanya soal tidur yang terakhir ya. Aku harus ngecek itu soalnya memang penting sekali, banyak orang yang menyepelekan tidur ini. Dan saya sendiri termasuk mirip kayak Andin, saya yang tidur paling malam dan bangun paling cepat, tapi tadi jangan lupa saya ada tidur siang, jadi total-total nanti masih tetap 8 jam. Terus satu lagi, itu tadi pertanyaan mungkin, dari Anggun berarti ya, dari Mbak Anggun tadi ya. Oke. Nah yang satu lagi nih bingung nih, satu lagi yang lain nih pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Tadi mungkin tadi yang ada yang nanya ya, soal bersyukur, ada yang nanya soal keunggulan dari work-life blend daripada balance. Saya yang bersyukur deh. Karir. Yang bersyukur. Yang nanya bersyukur. Karena memang benar sih, saya yakin Andin juga, saya juga bisa seperti ini ya, karena saya sih tiap pagi bangun tuh pasti bersyukur, karena ya walaupun terdampak gitu dengan kondisi seperti ini, krisis dunia kesehatan berdampak ke krisis dunia usaha, saya di industri kreatif pun harus ekstra kreatif, tapi dengan bersyukur tiap hari, bahkan di Maret waktu belum ada pekerjaan pun, ya udah sibuk aja bikin podcast, bikin aja terus, bikin IG live, bikin aja sesuatu. Jadi dengan kita bersyukur sih itu bisa berdampak positif buat kita dan buat orang banyak. Oke, berarti tadi yang nanya itu adalah Alma ya, yang tadi tanya soal bersyukur. Dan sekali lagi selamat buat Anggun dan juga Alma mendapatkan masing-masing buku Generasi Langgas. Dan pemenang ini bisa langsung DM loh ke Sumarekon Serpong untuk diinfoin bagaimana cara pengambilannya. Oke, sebelum kita sampai sudah di titik-titik akhir, sebelum saya menyimpulkan webinar kita pada sore hari ini, ada sedikit aja satu kalimat atau dua kalimat yang ingin disampaikan dari narasumber dan juga moderator. Silahkan Bu Tata, Mbak Andin dan juga Mas Yoris. Ya, silahkan. Saya terakhir kali ya. Ya, dari Bu Magda boleh Bu. Singkat, padat, jelas. Ya, jadi memang di dalam kondisi yang seperti ini, work-life plan ini menjadi sesuatu yang keniscayaan ya Mas ya. Bukan kita cari, tapi ini terjadi di semua. Jadi kita perlu pandai-pandai menyikapinya gitu. Jadi bagaimana kita menghadapi hal tersebut, memikirkan agar supaya hal-hal yang positif ini bisa terus terjadi,
menjaga agar supaya kita bisa tetap bersemangat dan kreatif itu kembali kepada diri kita masing-masing sebetulnya. Dan tentu saja untuk mendapatkan work-life blend yang berkualitas itu dibutuhkan tempat yang berkualitas pula gitu. Dan itu kayaknya mungkin sepele gitu ya, tapi sebetulnya itu penting sekali karena kalau kita sudah punya niat gitu ya yang baik tapi tempatnya tidak memadai, kadang-kadang itu akan sangat mengganggu. Oke, Mbak Andin. Ya. Aku sih ya aku jujurnya senang sekali bisa diajak diskusi mengenai hal ini gitu ya, karena menurut aku sekali lagi kenapa kita harus bersyukur, karena dunia ini kan sebenarnya prinsipnya ada gelap ada terang gitu ya. Jadi ketika memang dalam satu sisi kita banyak yang mengartikan situasi seperti ini adalah situasi yang tiarap, situasi yang babak belur, situasi yang tidak mengenakan gitu ya. Berarti di sisi lain dalam situasi yang sama ini adalah sebuah peluang, ada sebuah gerbang yang terbuka di sana yang bisa kita olah dan kita sikapi dengan sangat bijaksana gitu. Kemudian yang kedua mengenai work-life blend ini, aku tadi baru teringat sebenarnya manusia ini kan yang seperti tadi aku bilang makhluk yang sangat adaptatif gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena sebenarnya kalau kita tarik jutaan tahun yang lalu gitu ya, manusia tuh sebenarnya hakikatnya sudah sangat terbiasa dengan yang namanya work-life blend gitu. Karena zaman dulu ya mungkin ketika zaman batu dan manusia goa dan segala macam, mereka semua kayak pergi berburu, pergi berladang dan segala macam, semua itu ya mereka sambil membawa anaknya, kemudian semuanya tuh ya udah menjadi satu gitu. Jadi sebenarnya aku jadi merasa tadi dengan segala obrolan kita bahwa sebenarnya dulunya hakikatnya kita ini udah work life blend gitu. Kemudian mungkin dengan berkembangnya zaman akhirnya jadi ada dengan beragamnya pekerjaan jadi work life balance, dan kemudian kita sekarang beradaptasi kembali dengan hakikatnya kita yang dulu pernah manusia jalankan di zaman dahulu gitu. Jadi ya makanya kita memang harus mensyukuri apa yang bisa kita lakukan sekarang. Wow, keren. Masih Aris. Ya, dan tadi menambahkan Andin, gak tahu Andin pernah nonton dan sekarang sebenarnya masih ada di TVRI, Little House on the Prairie. Jadi dari dulu sebenarnya yes, kita udah melihat yeah, zaman dulu juga kan yeah, bapaknya Laura ya kerja di dekat-dekat situ aja sebenarnya. Baru setelah revolusi industri yang membuat orang kerja di pabrik, orang kerja di kantor. Jadi sebenarnya kita nih sekarang hanya kembali seperti ke hakikat kita dulu. Dan sesuai dengan tema acara, forget life balance itu sebenarnya bukan forget balance-nya gitu ya. Karena bahwa memang sekarang kita dipaksa suka tidak suka dengan work-life blend, tapi sebenarnya bukan berarti kita tidak perlu mengejar lagi yang namanya balance gitu. Kita tetap harus mencari ritmenya, mencari balance-nya. Tadi Bu Mahda juga bilang bagaimana dengan space-space yang ada itu bisa kita maksimalkan sehingga loncatan dari personal work, personal work, work. Personal itu tuh enak gitu karena di satu tempat itu kita bisa mengerjakan semua termasuk kayak Andin tadi bilang injek rumput dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang buat saya sekarang mendadak menjadi mahal karena ya kita di rumah aja. Karena kalau rumah saya kebetulan nggak ada ininya nih, nggak ada rumput, tanam rumput, nggak tumbuh-tumbuh terus akhirnya di ini. Jadi pada saat lihat kawan masih injek-injek. Jadi harus pindah juga dong Mas. Nah, nah itu dia. Nah, terjadi lah lagi dua transaksi sore hari. Terjadi transaksi ketiga ya. Itu dia. Jadi maksudnya baru kan saat ini kita jadi benar-benar ngerasain ya, itu hal yang ada. Dan saya sendiri juga tadi salah satunya bersyukur punya rumah walaupun tadi ya belum ada apa rumputnya diinjek-injek, tapi bayangin kan kalau misalnya tinggalnya tuh tidak seperti sekarang ini, mungkin anak saya udah lebih cepat mati gaya dan lain sebagainya. Jadi setiap orang pasti harus bersyukur dan mudah-mudahan dari acara ini bisa membawa banyak inspirasi positif buat kita semua.
Yeah. Wow, itu juga yang tentunya aku harapin buat teman-teman sahabat Sumare Konserpong dan juga sahabat OMG dan sahabat kompas.com untuk bisa selalu berpikir yang positif daripada negatifnya aja. Kita sudah melewati ini kurang lebih selama 6 bulan, toh akhirnya kita berhasil juga ya membuat pekerjaan dan kehidupan itu menjadi seimbang, bukan hanya seimbang tapi juga harus ngeblend bercampur, dan juga dengan memikirkan hal yang positif pasti outputnya juga positif, dan banyak waktu, banyak hal, mengasah otak, mengasah kemampuan, mengasah kreativitas, dan bahkan tadi nggak kepikiran tuh kalau drive-thru ibaratnya makanan, tapi sekarang bisa dilakuin apapun ya, untuk Mbak Andin, Mas Yoris. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Andin, Mas Yoris, dan juga Bu Magna sudah bergabung di sore hari ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Nah, buat teman-teman, sahabat Sumare Konserpong, sahabat kompas.com, dan juga sahabat OMG, yang tadi tuh mungkin masih belum beruntung lah ya untuk mendapatkan hadiah dari Mas Yoris berupa buku Generasi Langgas, kita juga masih punya loh kuis, yakni bahwa teman-teman berkesempatan mendapatkan hadiah 3 robot vakum masing-masing senilai 5 juta rupiah dan juga 5 voucher SMS atau Sumarekon Serpong masing-masing senilai 500 ribu rupiah. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah teman-teman harus follow Instagram Sumarekon _ Serpong, lalu kemudian post di IG pribadi teman-teman semuanya foto tentang webinar sore hari ini, lalu kemudian memberikan singkat dan juga kreatif bagaimana rangkuman yang teman-teman dapetin. Kalau tadi kan banyak hal berbicara soal bersyukur dari Bu Magda, kalau Mbak Andin adalah bagaimana caranya bukan hanya bersyukur, tapi kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau dari Mas Yoris tadi adalah bukan hanya bersyukur, menghasilkan sesuatu yang positif, gimana tidurnya pun juga harus maksimal ya. Terus kemudian IG-nya pun, buat teman-teman ini jangan di private, supaya bisa dilihat oleh Sumare Konserpong, dan harus kasih hashtag, hashtagnya adalah Yoris Sebastian Creative Circle, hashtag Sumare Konserpong, dan hashtag work-life blend. Tag kemudian mention di IG-nya Sumarekon _ Serpong, quiz ditutup besok, jadi masih ada kesempatan buat teman-teman sampai besok, Minggu 6 September 2020 jam 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemenang nantinya akan diumumkan di IG Sumarekon _ Serpong. Keputusan manajemen tidak dapat diganggu-gugat. Sekali lagi tadi banyak teman-teman bisa berkesempatan dapat hadiah 3 robot vakum masing-masing senilai 5 juta rupiah dan juga 5 voucher dari Sumarekon Mall Serpong masing-masing senilai 500 ribu rupiah. Sekali lagi aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Mas Yoris, Bu Magda, dan juga Mbak Anil sudah bergabung sore hari ini. Bu Isa, saya dadah dulu dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang hadir. Dadah. Dan akhir kata saya Audrey Chandra mewakili seluruh saat ini tim-tim yang bertugas dan juga mewakili Mas Yoris, Mbak Andi, dan juga Bu Magda mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di acara webinar selanjutnya. Sampai jumpa. This is a place. The place to embrace the values of life where kindness begins. This is where every movement and every deed are tied together to create love that warms the heart. Every motion and every step are in harmony with the environment, preserving nature. Every person, every soul, every living thing, living in unity. This is the place where everything turns to life. Communities build dreams. One can witness the beauty of nature, find a simple peace of mind, and a love that lasts forever. Discover nature, environment, happiness, life. Sumarekon Serpong. Nature in a truly livable city. This is a place. The place to embrace the values of life where kindness begins. This is where every movement and every deed are tied together to create love that warms the heart. Every motion and every step are in harmony with the environment, preserving nature. Every person, every soul, every living thing, living in unity. This is the place where everything turns to life. Communities build dreams. One can witness the beauty of nature, find a simple peace of mind, and a love that lasts forever. Discover nature, environment, happiness, life.
Summarecon Serpong. Nature in a truly livable city. Bikin, beli, dan nonton event online cuma di loket.com. Nonton? Ya, sekarang kamu bisa streaming langsung di loket.com. Yuk, bikin event online aja. Benjamin adalah cerdikiawan. Dia pakai Gotix untuk bikin iri orang-orang yang ngantri. Karena baginya, Gotix lebih dari sekedar layanan beli tiket. Jadilah seperti Benjamin, jadilah cerdikiawan. Counting on us. But we've been together for most of our lives. Amboy's sah untuk disimpan.